Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawwalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hari ini Rabu tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriah, sehingga nanti malam insyaallah nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Dalam kaitannya dengan nisfu Sya'ban ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yattali'u fi ladin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musahinin. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan, seolah-olah menampakkan, mendekatkan kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban, dan Allah akan mengampuni semua makhluknya kecuali ada dua. Yang pertama adalah orang musyrik, orang yang mensekutukan Allah, dan yang kedua adalah orang yang bertengkar, orang yang tidak mau akur dengan tetangganya, misalnya dengan saudaranya. Riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam bab Majah fi Lailatul Nisfi bin Sya'ban ngan Abi Musa al-Ash'ari. Malam nisfu Sya'ban itu dengan ampunan Allah, maka kita berusaha menambah amal di malam nisfu Sya'ban. Kebiasaan kita adalah membaca surat Yasin 3 kali. Yang pertama itu diniati untuk turil umri, agar supaya umur kita dipanjangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan berkah. Dan niat yang kedua ini niati tafmil bala, mudah-mudahan Allah akan mengangkat berbagai macam cobaan termasuk virus corona yang menimpa dunia pada saat ini. Dan yang ketiga ini niatil istighna i'alinas, niat mudah-mudahan kita dijauhkan dari ketergantungan kepada orang lain. Jadi membaca surat Yasin 3 kali, kemudian sholat tasbih 4 rakaat 2 kali salam. Rakaat pertama setelah membaca surat Fatihah dan surat yang lain, membaca tasbih 15 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali, ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk di antara dua sujud 10 kali, sujud 10 kali, duduk istirahat 10 kali, kemudian berdiri untuk rakaat kedua sama dengan rakaat yang pertama. Sehingga jumlah tasbih itu 4 rakaat 2 kali salam sebanyak 300 tasbih. Setelah sholat tasbih 2 kali salam selesai, mohon untuk ditambah dengan istighfar. Ini dari ijazah dari Mbah Abdullah Faqih, ya Abdullah Faqih Langitan. Astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana ghaffara, sebanyak 70 kali. Dan kemudian membaca Asmaul Husna, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, 1000 kali. Ini ijazah dari Wahyi Haji Ali Maksum Kerapia, Yogyakarta. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu semua, khususnya Yasin 3 kali, kemudian surat tasbih dan doa. Mudah-mudahan sekali lagi kita dijauhkan dari berbagai malam bencana, malapetaka, termasuk wabah virus corona. Wallahu muwaffiq ila amri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.